hidup saya. Orang mega. Pinson, sambil cari. Antena baca. 메시보다 되면 정확하게 대구로 또 메가 선수와는 지난 시즌에도 호흡을 맞췄기 때문에 네. 충분히 호흡이 잘 맞을 수 있고 또 황민경 선수가 앞쪽에 있기 때문에 중대 훈점차 짧게 떨어지는 서브 메시보다 흔들렸습니다. 정관장 찬스범 맥시오 이번에 득점. 메가가 살아나면 정관장은 Laga pertandingan seru Respak versus IBK Altos di Liga Voli Korea 2024-2025. Mega menggila. Spike keras Megawati dan Bukilik tak bisa diblok lawan sampai bikin pemain IBK Altos jatuh bangun. Megawati, Hangesri dan Vanja Bukilik berhasil membawa Respak meraih kemenangan dari IBK Altos di Liga Voli Korea 2024-2025 pada hari ini. Pertandingan antara Respak versus IBK Altos pada Liga Voli Korea 2024-2025 yang berlangsung di Chungmu Gymnasium Dajeon, Rabu 30 Oktober 2024 pada hari ini. Hasilnya Respak berhasil meraih kemenangan set pertama dari IBK Altos yang memberikan perlawanan sangat ketat dan sengit. Set kedua, tim besutan Kohejin itu mampu tampil apik dan bermain sangat solid sehingga menang dengan skor 25-23. Jalannya pertandingan di laga melawan IBK Altos hari ini, pelatih Respak Kohejin menurunkan susunan pemain terbaiknya. Di posisi setter ada Yeom Hae-seon, sedangkan pos libero diisi Nohran. Lalu di posisi middle blocker ada Park Eun-jin yang bekerja sama dengan Jung Hoyong. Kemudian di posisi outside hitter, Respak menempatkan Pio Seongju. Dua pemain asing Respak langsung unjuk aksinya. Ada Megawati di posisi opposite hitter dan Vanja Bukilik di posisi outside hitter. Umpan dari Yeom Hae-seon berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Megawati Hangesri dengan smash kerasnya. Tak hanya Megawati Hangesri, Vanja Bukilik juga langsung pamer spike kerasnya. Pelatih Respak Kohejin pun lantas melakukan rotasi permainan baiknya dalam laga melawan IBK Altos. Spike keras Megawati Hangesri dan Vanja Bukilik membuat pemain IBK Altos sampai kewalahan jatuh bangun tak bisa menahan blokan. Megawati Hangesri dan Vanja Bukilik pun tetap menjadi andalan untuk Respak di Liga Voli Korea 2024-2025. Respak memulai pertandingan dengan sangat percaya diri dan bermain sangat bagus, mengandalkan smash-smash keras dari Megawati Hangesri dan Vanja Bukilik. Mereka berhasil melesat jauh. Variasi serangan yang sangat ciamik terus dilancarkan oleh Respak. Selain itu, pertahanan mereka juga sangat kukuh dan sulit ditembus oleh IBK Altos. IBK Altos sangat sulit keluar dari tekanan para pemain Respak, Megawati dan Bukilik, dan para pemain Respak pun terus mendulang poin demi poin dengan mudah. Sejauh ini, penampilan pemain Respak tersebut sangat baik, terlihat dari poin yang dihasilkan. Sementara variasi serangan Vanja Bukilik, Megawati Hangesri dan Pio Seongju cukup merepotkan barisan pertahanan lawan. Megawati Hangesri yang menyumbang poin bagi Respak lewat spike kerasnya yang sangat bagus. Setelah itu, Respak terus menjaga keunggulan dengan margin cukup jauh dari IBK Altos. Respak unggul 10-7, pelatih IBK Altos langsung mengambil time out. Time out yang diambil IBK Altos belum mampu memutus keran poin Respak. Sebaliknya, Respak tampil begitu nyaman dan baik dengan terus menambah keunggulan sampai skor 17-13. Poin pun unggul, IBK Altos pun ketinggalan poin 22-20. Respak menutup set kedua dengan kemenangan 25-23.